Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yanto 54 Official. Kembali ke Terminal Pondok Pinang nih sore hari ini. Dan ini kebetulan di depan saya udah ada STJ Torik yang lama off, ini udah kembali lagi nih. Udah sembuh sepertinya dari sakitnya. Mantap ya, ini baru hari ini masuk lagi ke Terminal Pondok Pinang STJ Torik kardus balap, menggunakan sasisnya Volvo V11R. Dan di sebelah STJ Torik ini ada PO Beju dengan tujuan Pati seri NN1 ya. Dan di sebelah PO Beju ini ada TPD. Wah, ini termasuk cepet ya, TPD tumben udah masuk jam segini. TPD atau efisiensi Gold Class dengan tujuannya Jogja. Oh, ini via Temanggung ya, bukan via Selatan Purworejo, tapi ini via Temanggung. Oh, mantap nih, STJ Torik udah kembali ngelain lagi ya. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan ragu untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe teman-teman adalah motivasi saya biar saya makin semangat terus dalam membuat konten-konten berikutnya. Kembali ke sebelah sini, dan sebelah TPD ada Base Premium dan Gapura Ning Rahayu, sama-sama tujuan Sidareja ya. Dan di sebelah sini ada Rosalia Indah dengan tujuannya Palembang, Bogor Palembang MHD 163. Dan kira-kira seperti ini suasana Terminal Pondok Pinang di sore hari ini, tepatnya di hari Sabtu malam Minggu ya. Ini tepat bulan Ramadan atau puasa hari yang ke-17. Masih belum terlalu ramai penumpangnya. Jangan lupa saya ucapkan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar ya. Rosalia Indah MHD 163 dengan tujuannya Palembang diberangkatkan kembali. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Anginnya ya ngebuang debu. Witet, langsung gelap begini. Ya beginilah kalau kemarau, Pondok Pinang tuh debunya minta ampun. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini teman-teman masuk STJ Fatana. Ganteng ya. UHD. Ini tumben nih masuk ke Ponpin nih, biasanya Poris ya. Kalau nggak Poris, Tanjung Priok. Sore ini ngisi jatah Pondok Pinang nih. Oh ya, mantap, parkir berdampingan sama Torik. Ini sama-sama menggunakan sasis Volvo V11R ya. Unit premium udah mulai berdatangan. Dan dua-duanya nih kardus balap miliknya Tam. Masuk ke YM Trans Suite Family dengan tujuannya Surabaya.
Wih, mantap K002. Ini menggunakan sasisnya Hino RM ya. Wah, ini STC Patananya berangkat lagi ya. Ini ada STC Torik yang lama sempat tertidur pulas di garasinya Tam, sekarang udah mulai ngelen lagi. Tadi sempat ada STC Patana, dikira mau buat jatah ponpin, ternyata hanya nurunin penumpang, udah berangkat kembali ya STC Patananya. Ini masih standby 1 unit STC Torik. Masuk kembali Mulyo Indah Suite Family, Suite 001, menggunakan sasis Hino RM 280. Masuk kembali 27 Tran NYK dengan tujuannya Malang. Mantap, memakai sasisnya Mercedes-Benz 1836. Masuk kembali Agung Sejati Legacy SR2 HD Prime Golden Class dengan tujuannya Wonogiri. Dan ini Mulyo Indahnya diberangkatkan kembali Suite Family dengan tujuannya Wonogiri. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini masuk Garuda Mas Aka Gasetong dengan tujuannya Ponorogo angkatan sore ya, dari terminal Pondok Pinang. Dan disusul di belakangnya itu ada Agung Sejati. Agung Sejati Sweet Kombi ya, Multiplication. Lagi kiri, terus. Kalau sana, lagi. Lagi. Balas kanan nabe, kanan nabe, kanan nabe, kanan. Lagi kanan, terus. Hop. Yo mundur, kiri, sekali lagi. Agung Sejatinya langsung diberangkatkan kembali SR2 Suite Class dengan tujuan Wonogiri. Disusul di belakangnya ini ada Agung Sejati yang berikutnya nih. Wih, dengan nicknamenya Arrow. Bagus banget ya, mantap. Menggunakan karoserinya Nusantara Gemilang.
Oh, ini CEO drivernya juga cewek nih ternyata nih. Ini cukup lumayan juga naikin penumpang di Terminal Pondok Pinang nih. Dan ini ada Handoyo seri T dengan tujuannya Jogja ini. Langsung diberangkatkan kembali ini Handoyonya. Ini menggunakan sasisnya Mercedes-Benz ya. Makin banyak unit Handoyo memakai sasis Mercy ini. Agung sejatinya kembali diberangkatkan dengan nicknamenya Arrow. Wih, mantap ya. Oke, selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Keren ya, baloknya udah aluminium. Disusul Agramas BM 125. Ini teman-teman masuk BBB. Den Panda, wes. Mantap ya, ini tujuannya Wonosobo ini. Boys Pol ya, mantap. Ganteng banget ya PBB-nya. Nah, ini teman-teman masuk STJ Otelo ya. Jam 18 lewat 12 menit masuk di Terminal Pondok Pinang STJ Otelo. Ini sepertinya baru nyampe nih, pada telat mungkin ya. Nih penumpangnya juga baru pada turun, baru nyampe sepertinya nih. Dia nggak tahu mau langsung jalan apa tem di Pondok Pinang. Oh, sepertinya langsung diberangkatkan nih, hanya nurunin penumpang aja. Langsung berangkatkan kembali nih. STJ Otelo.
Wah, ini masuk Agramas HD001 nih. Ini Agramas yang terbaru ya. Wih, mantap nih. Agramas paling terbaru nih, double decknya. Keren ya. HQ001. Wih, ada suara serulingnya ya, kayak cooler. HQ001 ini persiapan diberangkatkan kembali nih. Wih, mantap ya. Nggak lama langsung diberangkatkan nih. Ini Agramas yang terbaru nih. Wih, cakep, boys banget ya. Blue Lane-nya kembali diberangkatkan nih, BL06 dengan nickname-nya Chakra. Oke, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ini PO Raya juga kembali diberangkatkan dengan tujuannya Solo. Super top ini ya. Okupansi penumpang masih belum terlalu ramai ya. Hanya sekitar terisi 50%-an lah. STJ Toriknya kembali diberangkatkan. Oke, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini setelah beberapa hari off ya. Ini baru mulai ngelain lagi STJ Toriknya. Dengan ngisi seri P ya. Nah, ini teman-teman ada Rosalia Indah double deck. Ini dengan tujuannya Jogja Klaten ya. Ini angkatan malam. SDD 145 double deck dengan tujuannya Jogja Klaten ini. Dengan Mbak Pramugarinya nih.
diberangkatkan kembali SDD 145. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan dengan tujuannya Jogja Klaten ya. Di sini dari tinggal ke bawah.